Oh, saya mencoba untuk apa ya, mengartikan artinya apa gitu ya tadi, apa apa? Oh gitu, jadi tahu, saya tahu. Apa ya? Apa sih, coba kayak gimana lagi? Tadi saya lupa. Ini. Oh oke. Okay. Agak ngeri, bukannya emang agak angker sih sebenarnya. Gimana? Coba lagi sekali lagi. Gimana tadi? Gimana? Narkoba. Nanti habis jujur kan dia. Randy main. Randy main, Obi main. Yang main, yang sekarang habis ini. Habis ini musang lover kita ingin Bang Dodi mana? Bang Dodi tadi yang bakal main. Iya tahu. Nah iya ini, coba nanti ngartinya dua ya. Sekarang narkoba. Apalagi yang ini ya, dia ngupil terus dia tiduran. Coba lagi. Kayak gimana? Lagi. Oh oke. Di situ. Oh, mereka mau ngapain? Sholat. Mereka sholat. Terus. Oh iya oke, maksudnya adalah tadi kalau kata Bang Jake, Mbak Jake yang ini nih ya, ini katanya kalau pakai tadi yang disuntik-suntik terus sama minum obat-obat gitu ya, suntik-suntik terus jadi tiduran deh, ngantuk kali kalau habis minum obat. Oh jangan sabar, kudu sabar jadi orang ya kan. Jadi katanya kalau minum obat itu hati-hati ya kan, sama pagi teman. Cosplay juga enggak? Iya. Oh, ganti di atas beda. Sebentar. Oh, belum. Udah dong, kan gua enggak dibayar untuk ngelucu, ya kan? Lu yang dibayar buat ngelucu. Jadi katanya tadi jangan pakai sembarangan minum obat, ya kan? Terus apalagi suntik-suntik kayak gitu, ya kan? Terus kalau kata Amar tadi jangan apa tadi ya? Itu nyedot apa? Nyedot apa itu? Es krim. Ya, es krim. Susah juga kalau diajak yang main kuis yang begini ya, dia cuma gitu-gitu doang ya kan. Kalah mulu tim gua kalau yang begini doang orangnya. Oke, katanya jangan menyedot-nyedot kayak semacam apa ya itu namanya? Kayak ngelem ya, ngelem bahasanya apa ya? Susah translate-nya juga. Ngelem apa ya? Ngelem. Makan apa itu? Bangke, dimakan. Beli. Lem. Ngerem, babu, bukan begitu. Apalagi coba lem kayak gimana? Iya, buat sepatu. Nah, pengen buat sepatu diisep-isep coba. Enggak boleh berarti? Enggak boleh itu. Berarti kalau lem sesuai dengan fungsinya, enggak usah diisep-isep. Nanti jadi tiduran terus disolatin. Gitu, tepuk tangan dong buat Pantomi Indonesia, thank you bro. Terus, sekarang kalau sampai dia bubar, sampai dia pergi, udah, jangan kelamaan. Masih banyak yang mau tampil, masih banyak. Ya, thank you buat Pantomi Indonesia, mereka memberikan tips, banyak sekali tips.